Inspirasi Selawat bersama Gurunda Haji Deni Yasin Afrianto, Founder Camp Selawat Internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Biar dari rahmatillah, biar dari halakillah, biar dari maafinillah. Sahabat, para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada, dan para pendengar setia radio Camp Selawat, juga para pemirsa Selawat TV. Alhamdulillah, kita sudah Allah pilih menjadi penikmat selawat. Sekarang yang akan menjadi tugas kita semua, yaitu bagaimana kita bisa menjaga amaliah hebat, amaliah selawat ini. Ya, hari ini kita bisa selawat, besok kita tetap berselawat, dan hingga akhir hayat kita akan jaga amaliah hebat, amaliah selawat ini. Ya, para pendengar, sahabat-sahabat selawat di mana saja berada, ada hal penting bagaimana kita bisa menjaga istiqomah selawat ini. Ya, yang pertama yang terus digunakan, yang terus diajarkan di Camp Selawat, hayo jaga alat bantunya, yaitu tasbih digital. Ya, yang mahal itu ingatnya. Ya, pada saat kita ingat untuk bisa bersolawat, saat itu kita akan bersolawat. Ya, jadi tasbih digital ini akan membantu kita untuk ingat. Ya, terus yang kedua, kumpul dengan para ahli-ahli solawat. Ya, biasanya kalau kita sudah mulai terpisah, mudah sekali setan membuat kita lalai, membuat kita lupa, hingga kita tidak selawat sama sekali. Ya, makanya kami ajak, ayo kumpul dengan para ahli selawat. Camp Selawat sudah mempersiapkan media-media untuk kita bisa berkumpul. Ya, ada Telegram, ada WhatsApp, ada aplikasi di mana kita di dalamnya untuk bisa saling syiar selawat. Di dalamnya kita bisa saling memotivasi untuk jaga istiqomah. Karena istiqomah ini mahal sekali, sahabat. Ya, guru-guru kami mengajarkan bahwa istiqomah menjadikan 1000 karomah. Istiqomah ini menjadi tanda bahwa seorang itu ikhlas melakukannya itu dengan istiqomah tadi. Ya, makanya pada saat kita kumpul, ada setoran kah di sana. Ya, jadi pada saat kita setoran sholawat-sholawat kita, jangan lupa sertakan doa yang terbaik di sana. Ya, saat kita melihat setoran sahabat-sahabat kita di sana, berikan doa yang terbaik. Ya Allah, berikan dia keistiqomahan. Ya Allah, kalau saat dia ada berdoa di situ, ya Allah, kabulkan doa-doanya. Pada saat itu yang mendoakan kita malaikat, sahabat semua. Bayangkan di situ ahli solawat berkumpul dan di dalamnya semua saling mendoakan dan di dalamnya saling memotivasi. Sebuah kumpulan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu kami mengajak, hayo sahabat semua, jaga istiqomah solawat ini. Ya, hingga kita punya bekal terbaik dari amaliah hebat solawat yang akan membingkai amaliah-amaliah kita yang lain. Sholatnya menjadi lebih nikmat, infaknya menjadi lebih hebat. Semua amaliah-amaliah kita akan terbingkai dengan baik, akan menjadi lebih berkualitas, asbab dari keberkahan sholawat ini. Ya, kita akan jumpa lagi di Mutiara Hikmah yang lainnya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.